Tak berkat ilmu tanpa amalnya. Tak lengkaplah majlis jika tidak ada yang berbicara. Hadirin yang dimuliakan, tibalah masanya untuk kita mendengar amanat dari yang berbahagia Dato' Haji Abdul Fattah Haji Abdullah. Majlis dengan hormat yang menjemput. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan yang hormati sekalian, kerajaan telah sasarkan dalam dasar operasi yang kedua DKN2 untuk memastikan pada tempoh 10 tahun yang akan datang, tempoh 10 tahun daripada sekarang, ingin melihat sektor koperasi terus memainkan peranan yang penting. Sektor koperasi telah diiktiraf oleh pihak kerajaan sebagai sektor yang ketiga lepas sektor swasta dan juga sektor kerajaan dalam pembangunan ekonomi di negara kita. Jadi kalau kita lihat dari segi jumlah koperasi saja, sekarang ini kita dah ada lebih daripada 9,400 buah koperasi yang yang dianggoti oleh lebih daripada 7 juta orang dan hampir 8 juta orang. Maknanya daripada 28 juta rakyat Malaysia, 8 juta adalah merupakan ahli-ahli koperasi. Ini hampir 30% daripada rakyat Malaysia menjadi ahli koperasi. Dan daripada itu kita lihat bahawa sumbangan sektor koperasi kepada keluaran dalam negara kasar telah pun meningkat. Dan kalau kita lihat statistik yang terakhir pada tahun 2011, lihat sektor koperasi telah menyumbang sebanyak 23 bilion daripada KDNK daripada 588 bilion. Ini bermakna sektor koperasi telah menyumbang hampir 4% kepada KDNK negara. Dan saya yakin bahawa sasaran kerajaan yang ingin melihat sektor koperasi menyumbang 5% pada tahun 2013, iaitu pada tahun depan, insyaAllah akan dapat dicapai dengan usaha yang telah yang sedang giat dilaksanakan oleh pihak kerajaan Rusi Suruhanjaya Koperasi yang diselia di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan dengan kerjasama, dengan sokongan ataupun dengan backing daripada angkasa. Angkasa sebagai badan APEC, memang kita sentiasa bersama-sama dengan kerajaan khususnya SKM dalam memastikan perjalanan koperasi mencapai hasrat seperti mana yang dikendaki dalam dasar koperasi yang kedua. Dan daripada jumlah itu kita lihat bahawa koperasi telah menjadi satu budaya di dalam budaya koperasi telah menjadi satu amalan yang diterima oleh masyarakat kita. Dan kita lihat sebab pertambahan koperasi-koperasi baru yang didaftarkan oleh SKM dalam masa kebelakangan ini begitu meningkat sekali. Tiap-tiap tahun SKM mendaftar hampir lebih pada 1,000 buah koperasi setahun. Jadi inilah membuktikan bahawa masyarakat kita telah menerima amalan berkooperasi. Maka itu sebab kita lihat bahawa pendaftaran ataupun pertumbuhan kooperasi begitu menggalakkan sekali. Tapi kita tidak seharusnya berbangga dengan jumlah kooperasi. Apa yang ingin dilihat oleh pihak kerajaan dan juga dilihat yang ingin dilihat oleh pihak kata bukan saja jumlah kooperasi tetapi kesan ataupun impak daripada wujudnya koperasi itu. Maka dalam konteks ini memang walaupun saya sebutkan tadi kita telah mencapai hampir mencapai kasaran pada tahun 2013, kita hendak supaya sektor koperasi menyumbang pada 5% KDNK telah dicapai, tetapi kita masih sepatutnya tidak seharusnya bersuas hati dengan pencapaian itu. Kerana kita ingin melihat, kalau kita bandingkan sumbangan atau peranan sektor koperasi dalam pembangunan ekonomi di negara-negara lain, ianya lebih besar. Macam di negara-negara Eropah misalnya, sumbangannya sampai 25%.
di Jepun, di Korea, begitu juga di negara-negara jiran kita. Sumbangan sektor privasi kepada pembangunan ekonomi negara ia lebih nampak lagi dominan berbanding dengan negara sumbangan sektor privasi di negara kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya ucap sekali lagi, saya ucap tanya di atas kehadiran tuan-tuan ini membuktikan kepada saya bahawa telah ada kesedaran untuk kita membincangkan bagaimanakah peranan yang kita boleh mainkan untuk kita melonjakkan lagi sumbangan sektor koperasi kepada pembangunan ekonomi negara. Kita tahu bahawa tuan-tuan sebagai ahli lembaga pengarah ataupun LK koperasi memainkan peranan yang penting. Jadi saya setuju sangat dengan pencadangan atau pandangan Tuan Haji Kamudin itu, supaya kita melihat balik, revisit balik, reload balik kita punya business plan koperasi masing-masing. Tetapkan balik sasaran yang ada dengan keadaan yang lebih realistik, yang lebih berdaya maju. Kita tahu bahagian besar koperasi kita adalah merupakan koperasi pengguna. Jadi bila bercakap pasal koperasi pengguna, maka kita perlu meningkatkan perkhidmatan kepada ahli. Jadi kita berharap supaya tuan-tuan dapat merancang. Itu sebab misalnya antara topik yang khusus yang akan bincangkan di bawah program transformasi koperasi untuk di Sarawak ni, kita bincang mengenai macam mana kita nak tingkatkan aktiviti peruncitan di kalangan koperasi-koperasi kita. Jadi kita nak bincang macam mana kita nak buat. Juga kita berharap supaya kita perlu menanamkan, tingkatkan sikap kesetiaan ahli-ahli kepada koperasi. Yang jadi masalah kita, kebanyakan kita jadi ahli koperasi, tetapi kadang-kadang kita jadi ahli koperasi kerana barangkali kawan-kawan kita jadi ahli koperasi, ataupun kita jadi ahli koperasi kerana kita nak buat pinjaman peribadi. Lepas tu kita tak ambil hal ataupun tak hiraukan mengenai kegiatan-kegiatan lain di koperasi kita. Maka sepatutnya perkara ini perlulah dilihat dan diberikan penekanan. Kita tidak mahu bila kita nak beli barang, bila kita nak hutang je, kita datang kepada koperasi. Bukanlah koperasi tuan-tuan, koperasi lain, koperasi tempat lain. Koperasi tuan-tuan bagus, koperasi tempat lain dia ada kedai runcit. Jadi dia tujuan tubuh koperasi adalah untuk membekalkan barang-barang keperluan harian, barang-barang keperluan kepunahan, barang-barang runcit. Tapi bila dia ada duit, dia beli di kedai lain, dia beli di tempat lain, dia beli kat supermarket. Tapi bila dia tak ada duit, hutang, barulah dia nak beli barang di kedai koperasi. Ini satu perkara yang tidak bagus. Jadi perkara-perkara ini juga angkasa akan lihat supaya kita adakan kempen kesetiaan kepada koperasi. Sebab kalau tuan-tuan beli barang di koperasi masing-masing, koperasi tuan-tuan akan mendapat keuntungan. Bila koperasi tuan-tuan untung, maka dividen akan diberi balik kepada tuan-tuan. Mungkin juga dalam bentuk yang lain, rebate dan sebagainya. Tapi kalau tuan-tuan beli di tempat lain, tidak ada manfaat yang akan didapat dalam bentuk yang demikian. Jadi perlu ditekankan. So itu dalam konteks ini akan ditekankan di sini. Dan itu kita lihat bahawa sekarang ini kenapa produk-produk Kom Satu Malaysia ataupun produk-produk kedai rakyat Satu Malaysia mendapat permintaan ataupun demand yang cukup baik. Kerana produk-produk yang ini dikeluarkan oleh koperasi, diuruskan oleh koperasi dan diberi kepada ahli koperasi. Jadi kita telah mengurangkan peranan orang tengah yang mana memberi dengan cara langsung akan mengurangkan kos yang perlu dibebankan kepada pengguna atau pembeli akhir. Maka demikian, itu sebab kita dapati bahawa produk-produk yang diuruskan oleh koperasi, produk-produk Kom Satu Malaysia didapati lebih murah ataupun rendah harganya berbanding dengan barang-barang yang di tempat. Inilah konsep yang kita nak perkenalkan supaya daripada koperasi kita akan memberikan manfaat kepada kita semua. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita tahu sekarang ni masyarakat kita menghadapi beban kenaikan kos barang-barang keperluan
Maka salah satu daripada alternatif yang sesuai ialah dengan mewujudkan koperasi sebanyak mungkin yang menguruskan kegiatan perkhidmatan ini. Dan saya percaya kerajaan melihat perkara ini itu sebab kita Angkasa bersama-sama dengan kerajaan Suruhanjaya Koperasi akan bergerak cegah untuk mempromosikan kegiatan perkhidmatan di kalangan koperasi. Tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, berbalik kepada sumbangan Angkasa. Macam seperti mana yang diketahui, pada persidangan yang lalu, tuan-tuan yang hadir telah memberikan mandat dengan meluluskan program transformasi koperasi Angkasa. Kalau sebelum ni, pada tahun dulu, tuan-tuan telah meluluskan beberapa kegiatan perniagaan yang telah pun diwujudkan seperti pembelian hotel di Langkawi, seperti pengwujudan koperasi pembiayaan syariah Angkasa, seperti pengwujudan program micro-op lister, dan baru-baru ini sebanyak 5 program transformasi baru, perniagaan baru telah pun tuan-tuan persidangan luluskan. Di antaranya ialah mewujudkan syarikat perumahan, mewujudkan syarikat amanah, mewujudkan syarikat dialisis, mewujudkan syarikat farmasi. Jadi ini semua akan memberikan peluang kepada Angkasa untuk memajukan perniagaan ini yang kemudiannya akan diserahkan ataupun akan diberikan kepada koperasi apabila ini sudah stable, di mana koperasi akan mengambil bahagian sama ada dalam bentuk mentor-menti ataupun dalam bentuk konsep umbrella dan sebagainya. Jadi ini di antara usaha-usaha yang sedang dibuat oleh FPH Angkasa, dan pada tahun ini saya juga mengambil peluang pada tuan-tuan untuk memohon supaya koperasi tuan-tuan menyertai program-program yang saya sebutkan tadi, terutama program-program yang telah diluluskan sebelum ini. Pertamanya, saya juga berharap agar mana-mana koperasi yang belum lagi menjadi membeli saham pada Bank Angkasa ataupun Korpsia ini akan dapat berbuat demikian dengan sewaktu segera. Jadi koperasi tuan-tuan boleh membeli saham di Bank Korpsia ini, minimum sahamnya ialah RM1,000 ya. Jadi untuk menjadi ahli, dan sekiranya tuan-tuan memerlukan pembiayaan, kita akan prinsip yang akan kita gunakan sebanyak 1:10. Maknanya kalau tuan-tuan jadi membeli saham di Korpsia RM1,000, maka tuan-tuan bolehlah gunakan kemudahan sebanyak RM10,000. Jadi kalau tuan-tuan perlu RM10,000, tuan-tuan kena menjadi membeli saham sebanyak RM1,000,000 di Korpsia. Betul Fatimah? Pura dia ada kat sana. Jadi itu di antara. Dan ini kita nak beri peluang kepada koperasi menjalankan kegiatan itu mengenai pembelian saham Korpsia Angkasa ini. Dan untuk mana-mana tuan-tuan, setakat ni dah ada 100 sampai 150 buah koperasi yang telah pun menjadi ahli kepada Korpsia. Dan kita harap 9,400 buah koperasi, termasuk 2,200 buah koperasi sekolah ni, akan menjadi ahli Korpsia. Ini harapan kita. Kerana kita ingin melihat supaya selain daripada tuan-tuan menjadi ahli dasar, tuan-tuan juga bersama-sama menjadi ahli kepada Korpsia, yang hasrat kita memang nak jadikan bank koperasi yang keempat. Kita tak boleh jadi tak boleh jadi bank lagi oleh kerana syarat-syarat untuk menjadi bank tu kita belum penuhi. Jadi harapan kita sampai 1-3 nanti dia ini akan menjadi bank, lepas bank yang rakyat, bank persatuan, insyaAllah akan ada bank Angkasa. Ini harapan kita. Jadi perlukan sokongan tuan-tuan. Jadi kalau tak ada duit, masuk dulu RM1,000. Kalau ada duit, masuk lebih sikit. Kalau nak masuk besar pun, kita ada limit. Kerana koperasi tidak boleh lebih daripada 5 juta. 15 juta, tak boleh. Kerana kita dah hadkan
jumlah itu. Jadi itu projek yang harapan saya. Keduanya, di mana yang kita sebutkan tadi, untuk program-program projekan. Kita sekarang ini telah pun mewujudkan bahagian ini dan kita telah mengatur dengan beberapa pembekal ataupun peniaga-peniaga ataupun pengusaha-pengusaha yang besar, contohnya seperti Paiza, untuk bekalkan barang-barang percetan. Dalam konteks ini, insyaAllah pihak angkasa akan memberikan kemudahan untuk sekiranya tuan-tuan libat dalam bidang itu kemudian menghadapi masalah, kita boleh, angkasa akan beri jaminan kredit. Jaminan kredit banyak berapa, Mat? RM30,000. Manakala tuan-tuan tak bayar, dengan ambil barang runcit dengan Paiza, lepas tu tak bayar, angkasa akan bayar lah. Dengan syarat tak bayar tu kerana sebab-sebab yang tak boleh dielakkan. Janganlah kerana tak bayar, kerana saja tu kita tak bayar. Tapi kita akan beri jaminan RM30,000. Termasuk kepada koperasi sekolah. Koperasi sekolah, Tuan Haji Kamarudin nak beri jaminan. Saya tanyalah kepada Tuan Haji Kamarudin ni. Tuan Haji Kamarudin ni untuk pengetahuan rakan-rakan di Sarawak, ada merupakan naik presiden angkasa yang baru. Kalau dulu dia datang atas kapasiti pegawai pelajaran, sekarang dia datang atas kapasiti naik presiden angkasa. Jadi dia ada topi. Tanyalah kepada Tuan Haji Kamarudin dan tanyalah kepada cikgu-cikgu semua. Kerana saya percaya Tuan Haji Kamarudin duduk di sini kerana mendapat sokongan padu daripada guru-guru koperasi sekolah. Ini satu pengiktirafan yang telah dibuat oleh ahli koperasi kepada koperasi sekolah. Saya pun takut juga nanti tak baik dengan Haji Kamarudin ni, satu fikir besok dia bukan lawan timbalan, dia pergi presiden angkasa. Pasal koperasi sekolah sebenarnya untuk malam tuan-tuan, ahli angkasa ni peratusan menjadi ahli sekolah yang menjadi ahli peratusan koperasi sekolah menjadi dalam ahli angkasa ni besar. Dia lebih puas sama je koperasi sekolah dengan koperasi duasa ni. Lebih koperasi duasa sikit RM3,000, koperasi sekolah RM2,000. Jadi koperasi sekolah ni selalu kalau dia datang persidangan, dia kalau tahu orang dia datang semua. Koperasi duasa ni dia tak kisah kan. Sebab kali ni saya tahu peratusan yang hadir ke persidangan 2,384 buah tu, separuhnya adalah koperasi sekolah. Tapi dari segi positifnya, saya menganggap ini satu penghormatan kepada angkasa oleh koperasi sekolah. Dan oleh itu angkasa menaruh tinggi kepada koperasi sekolah. Jadi kita harap supaya koperasi sekolah juga berubah di mana juga koperasi duasa. Kita tak maulah koperasi sekolah setakat menjual buku pensel macam dulu. Kita nak koperasi sekolah berubah, buat transformasi, memberikan perkhidmatan yang lebih lagi. Maknanya koperasi sekolah juga, sebab kita tahu dalam sekolah, keluarga sekolah tu ramai. Jadi kalau sebelum ni kita jual pensel, akan datang kita nak supaya koperasi sekolah juga menjual barang-barang keperluan harian kepada warga sekolah, termasuk pelajar dan juga guru-guru. Sebab kalau ada di koperasi sekolah ada jual beras, maknanya guru tak payahlah beli beras dekat supermarket. Kalau tak ada beras di koperasi sekolah, dia akan beli beras dekat supermarket kan. Sebab beras itu satu keperluan. Ini sebagai contoh. Maka barang-barang ini juga. Dan Tuan Haji Kamarudin telah memberi komitmen kepada angkasa. Ini KPI dia. Dia kata nak pastikan 500 buah koperasi sekolah. Berapa lama dia? Setahun. Menjelang 2015 akan terlibat dalam bidang peruncitan. Itu harapan. Dan itu saya percaya benda ini dapat dilaksanakan. 2015, 2020 ada 3 tahun lagi. Jadi ini dapat. Sebab saya tahu dah banyak koperasi sekolah yang terlibat dalam benda ni. Baru sebagai contoh, baru ni di Kelantan, Yang Berhormat Datuk Awang Adik melancarkan program projektas koperasi sekolah kota di Kota Baru. Jadi sekolah kota ni satu sekolah yang harian, yang mana pelajar-pelajarnya lebih kurang 2,000 orang. Dia terletak dekat, tidak bandar juga, dia jauh juga 6 km daripada bandar Kota Baru. Tapi nilai jualan tahunan dia hampir 1 juta. Dan pada tahun lepas saya beritahu keuntungannya 20% daripada itu, lebih kurang 200 ribu. Dan saya dimaklumkan dia beri dividen kali ganda.
Sekali gandanya bukan 10%. Maksudnya kalau cikgu ada saham 1,000, dividennya 1,000. Saya tanya SKM, SKM saya tanya, bagi tahu SKM. SKM kata pejabat mata je lah, dia kata koperasi sekolah. Jadi maksudnya koperasi sekolah juga ada potensi untuk berkembang di mana koperasi dewasa. Sebab ada juga koperasi dewasa kadang-kadang tak sampai pencapaian di mana koperasi kota. Jadi itulah harapan kita di pihak Angkasa, dan itu sebabnya kita mengadakan program transformasi bagi kita bergerak untuk melihat semula kegiatan koperasi kita, supaya kegiatan koperasi kita dapat benar-benar memberikan manfaat kepada ahli-ahli dan juga menunjukkan sumbangan kita kepada kerajaan melalui peranan yang kita mainkan dalam kita menyumbang pada pembangunan ekonomi negara. Kerana kita tahu bahawa slogan ICA, slogan tahun koperasi International Year of Koperasi Cooperative pada tahun ni, dia kata koperasi adalah menyumbang kepada kesejahteraan kejagaan. Sekarang ni orang dah dihirup sendiri, orang dah dia tidak bangga lagi dah dengan sistem kapitalis ni. Dia lebih kepada sistem koperasi di mana perkongsian yang adil di antara pemegang-pemegang saham. Ini gerakan yang telah pun beralih pada keadaan itu. Maka inilah peluang pada kita di mana kita dah ada koperasi itu. Sebab saya selalu katakan kalau dari segi kerajaan, kalau kerajaan beri tolong pada satu company, maka company itu akan dapat keuntungan, nikmatnya hanyalah dinikmati oleh pemilik company yang berkenaan, pemilik syarikat yang berkenaan. Syarikat ini selalunya 2-3 orang saja. Tapi kalau koperasi, kalau koperasi diberi bantuan oleh kerajaan, diberikan bisnes oleh kerajaan, koperasi dapat untung, manfaatnya akan dikongsi paling-paling minima ialah 50 orang. Jadi kalau koperasi sekolah, lebih ramai. Itulah harapan kita, dan pihak Angkasa juga memang sedang melihat beberapa perkara, isu-isu yang sedang dihadapi oleh koperasi, dan kita akan kaji peraturan dan undang-undang yang tidak mesra kepada koperasi. Sebagai contoh, bila kita nak buat pusat delisi, undang-undang Akta Kesihatan Swasta tidak menyebut bahawa koperasi boleh mengendalikan pusat delisi. Yang boleh mengendalikan pusat delisi ialah syarikat, yayasan, pertubuhan. Koperasi tidak dimasukkan itu. Begitu juga dengan franchise, koperasi tak boleh. Tak ada perkataan koperasi. Jadi perkara ini sedang dilihat. Begitu juga dengan cukai-cukai, insyaAllah kita akan bukakan perkara ini kepada pihak kerajaan. Untuk maklumat tuan-tuan, pada 14 hari bulan Julai ini, kita akan merayakan Hari Koperasi Negara di Stadium Bukit Jalil yang akan diresmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan kita kerajaan akan cuba menghimpunkan lebih daripada 100,000 orang ahli koperasi, dan saya tahu di Sarawak juga akan dijemput tuan-tuan dan puan-puan. Saya dipahamkan tambang pun di BIA juga lah, tak tahu lah sama ada penuh kata, tapi ada wakil daripada Sabah dan Sarawak pada 14 bulan. Jadi ingat, kalau tuan-tuan nak ikut, kontak Haji Usuk bincang dengan Suruhanjaya Koperasi. Dan kita harap pada perayaan Hari Koperasi ini, di mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan hadir, kita harap Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan beri buah tangan lah kepada orang koperasi, akan beri durian runtuh istilah sekarang. Sebab kalau sekarang ni PM bila jumpa dengan teksi, orang teksi pun ada durian runtuh kepada orang teksi. Jumpa dengan orang peda, ada bagi. Jadi kita juga harap supaya berita baik akan dapat diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kepada sektor koperasi. Kita minta supaya kerajaan tadilah memudahkan, ada undang-undang dan peraturan yang menyusahkan koperasi, kita minta dibatalkan atau dibetulkan. Kita juga minta supaya tabung modal pusingan yang koperasi ada ni pun ditambah, supaya biar lagi peluang banyak koperasi-koperasi boleh mohon. Kedua, ketiga juga kita minta supaya pinjaman tanpa faedah ni naikkan. Sekarang ni kalau
pinjaman AMP ni RM50,000 tanpa cadangan, kita minta supaya dapat dinaikkan sama ada RM200,000 ke RM150,000. Itu naik tu juga kita melihat supaya grant, kadang-kadang ada kooperasi-kooperasi yang dapat grant RM5,000 juga RM4,000 juga dapat diperbanyakkan. Dan juga kita harap supaya pendana untuk mudahan pinjaman kepada kooperasi, maksudnya pinjaman mikrokredit bagi kepada kooperasi, kooperasi bolehlah pinjam kepada ahli-ahli dia untuk memulakan perniagaan. Juga akan kita harap pihak kerajaan akan dapat pertimbangkan. Ini semua insyaAllah Angkasa dengan akan menyuarakan. Tuan-tuan dah pilih Angkasa sebagai efek, maka itu tugas Angkasa untuk maju. Selain daripada itu, kita berharap agar pihak kerajaan akan memberi peluang pada kooperasi-kooperasi yang besar-besar yang telah pun berjaya untuk apa ni mengambil alih GLC atau ada syarikat kerajaan yang nak dijual. Dan begitu juga kita harap supaya kerajaan juga memberikan peluang kepada kooperasi-kooperasi untuk menyertai projek-projek apa ni perolehan yang disediakan oleh pihak kerajaan. Sebagai contoh, kooperasi sekolah misalnya, kalau boleh kita nak kooperasi sekolah ni diberi tender untuk menyelenggara sekolah. Kita nak kooperasi sekolah diberi tender untuk membekal makanan kepada sekolah. Kooperasi yang mampu lah, kita tak nak bagi kooperasi yang tak mampu. Tapi ini peluang selalu diberikan. Itu juga kita berharap juga kooperasi-kooperasi lain, kita nak tender-tender sebagai contoh kooperasi pembangunan daerah misalnya, ataupun ada kooperasi kampung, kita nak kerajaan berikan kerja-kerja buat jalan kampung, buat TV, jambatan, repair masjid, repair sekolah ni kepada kooperasi-kooperasi kampung yang ada. Kita nak kerajaan beri pertirakan kepada kooperasi. Kerana macam saya katakan tadi, kalau kerajaan tolong kooperasi, maknanya kerajaan menolong rakyat. Kerajaan menolong rakyat. Sebab yang penting, manfaat itu dinikmati oleh lebih ramai orang berbanding dia beli. Maka dengan itu, kita berharap kita sebagai ahli kooperasi mestilah memberikan sokongan, memberikan dokongan kepada dasar-dasar yang dibuat oleh pihak kerajaannya. Itu harapan kita, kerana kita tahu tanpa dasar yang ada pada hari ini, kita tidak mungkin berada dalam keadaan ini. Jadi peranan kita juga selain daripada perkasakan kooperasi, mestilah pastikan supaya apa yang kita buat sejajar dengan hasrat dan juga apa yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa itulah beberapa perkara yang ingin saya lontarkan kepada petang ini kepada tuan-tuan. Kerana ini amat penting dalam usaha kita untuk melaksanakan transformasi di kalangan ataupun kepada kooperasi kita masing-masing. Kita nak gerak daripada kooperasi yang dulu diuruskan secara tradisional, kita nak uruskan secara profesional. Kita nak gerak, kalau sebelum ini perniagaan kooperasi kita berskala kecil, kita nak biayanya berskala besar. Jadi kita nak juga supaya kalau sebelum ini kita bisnes kita based kepada aktiviti tradisional, kita nak ianya pada aktiviti yang mempunyai impact, high impact yang tinggi dari segi ekonomi. Jadi kalau kita nak juga, kalau kooperasi kita sekarang ni modal sahamnya sedikit, kita nak supaya ditambah melalui sama ada pinjaman ataupun penambahan saham di kalangan ini. Jadi ini semua kita kena lakukan di bawah transformasi yang sedang kita rancang. Kalau kita ingin melihat sumbangan kooperasi kepada kita dan kepada negara benar-benar dapat dilihat dengan kesan pada masa sekarang, maka dengan kata-kata itu, saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi hadir dalam program seminar transformasi gerakan kooperasi peringkat di Sarawak ini. Dan saya berharap dengan seminar ini akan dapat memberikan impak yang baik kepada kita semua. Maka dengan dapat bismillahirrahmanirrahim, saya dengan segala sukacitanya meresmikan seminar transformasi dalam gerakan kooperasi peringkat negeri Sarawak pada petang ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia Dato' Haji Abdul Fattah Haji Abdullah di atas ucapan itu.